Semuanya. Tadi guys, gua udah tunjukin Godzilla 2019 kuat, tapi beda. Gua punya level Godzilla 2019 sudah level 74 guys. Jadi udah kuat banget. Mana? Dia selamat. Coba jalan. Coba jalan. Coba jalan. Papa enggak ada. Di atas. Coba jalan. Bisa enggak? Jatuh. Ini apa ini? Ini siapa? Papa masih ada di atas. Pulang aja lah. Pulang aja tuh. Kalau tebak kasih ini siapa ini? Ini kasih damage dulu sama papa. Atau kamu dia? Ini ada dua ini. Apa selain gojo 2014? Apa sebenarnya kesulang gua mereka yang punya? Iya, makanya. Makanya. Dia punya damage so kuat kalau itu level kuat. Ya, bapak ke Bird Island aja dulu. Putih-putih Bird Island dia cari aman, kasih naik level dulu. Jadi di sana kayak ada kotak, mah ada pohon-pohon doang. Iya, lumayan itu bisa kasih hancur. Bapak farming dulu di sini. Ya kita ini juga. Ini satu sampai. Ini untuk uang buat mau beli AC. Aku kan habisin mau AC. Ada AC? Iya. Ada AC. Ini AC mau beli. Ini sampai. Ini bapak lagi step ke sini farming dulu. Ini step ke sana. Tunggu sini. Tadi Wes makan es krim, guys. Level 3-4 dulu lah. Wes di mana? Ke Tokyo dulu. Ke
Tokyo. Uya tahu dia punya tempat lewat mana. Uya kasih tunjung. Sali ya. Tunggu. Tunggu bentar, harus sabar. Nah, sudah selama nggak perlu. Nggak usah ini. Tokyo dekat sini loh, dekat sama Blood Island. Nah, tuh. Ah, itu staples papa, itu gigan. Itu situ ada gigan. Itu di bawah. Itu di bawah. Nih, Wais. Ayo kita hancurkan kota. Oh, siapa itu? Kuzo 14. Kalau kasih, kalau sama-sama. Yo. Mati. Bapak bukan lawannya dong. Udah punya level lebih tua daripada dia. Iya. Kalah. Iya, bapak mana? Tokyo. Masih kalah. Ya udah, pergi di kota yang paling dekat. Terus itu. Budi, di SLN mana? Baru datang ke Tokyo. Bentar, lu di SLN. Coba kalau SLN itu bakal kencang dulu. Di mulut itu bisa makan kepala ulang. Bisa mati ulang. Kalau kan gak ada ulang ke skala, bisa tuh masuk mati sendiri. Dia ngapain sih tadi ya? Dia pas selam Wais. Menghancurkan bangunan poinnya tinggi loh. Dibandingkan pohon-pohon, ya banyak bangunan ngapain. Pohon-pohon. Mendingan di sini aja, cuman memang banyak musuhnya, paling rame. Coba naik level kalau hancurkan bangunan itu tuh. Berapa cabikan itu? Itu bapak coba pakai ini ya, pakai full wise. Siap, mantul satu kompas ya. Ini Evis Creed. Bisa ditembus bangunan Tokyo keras-keras. Naik ini levelnya kalau dekat ya. Berapa? Ada di mana? Ada mana?
Woi, terus gitu. Dua kali lagi ya, kan? Itu gitu. Mana? Itu adanya? Tapi kalau tahu coba lawan Wei, darahnya lebih sedikit. Kalau dia pukulannya lebih sedikit dari kalau itu. Dua kali pukul. Cuma sedikit dong, berkurang. Bapak pakai ini, bapak pakai ini, bapak pakai ini. Ini paling keras. Itu Gidora dong. Dapat Gidora itu mahal ya? Iya, betul banget. Merci. Iya, mau tutup gajinya dia di 19 100. Oh. Wes punya Godzilla 2019 berapa? Boleh 1.400. Main di Tokyo aja kasih hancur bangunan. Iya, tapi mau cukup juta buat mau beli ini sih. Aisyah. Iya. Di sini masih toko. Gak ada respon dong. Uy. Yang di malam, malam belajar kepercayaan. Ya, sudah rata ini. Sudah ada orang kasih hancur itu. Hancurkan bangunan. Bapak sedikit aja sama aku 75. Oh iya. Ini baru level 3-4 ini. Ini lagi itu kuat sekali. Ini siapa ini yang nyerang bapak ini? Sekarang. Ya. Iya. Damage-nya mantap ya, damage-nya. Iya.
kuat sekali. Kalau level 1 dia pada level lebih sakit lagi. Ini kenapa ada si Shin Godzilla di sini? Siapa itu laba-laba? Itu bukan Wei, Papa. Oh, mati. Bos di mana? Tokyo. Udah ke tempat lain. Kamu kabur, diserang sama orang. Itu di Tokyo. Kalau mau hancurkan bangunan dulu. Mana? Di Tokyo. Yang ini Wise. Iya. Ada orang yang serang Wise. Itu dia itu. Ini belakang. Iya. Suan, ayo. Awas, bapak Wise punya damage. Karena sama bapak sekarat ini. Oke, aku coba sini. Sini kamu. Bapak mati juga. Kita ke mana? Aku bakal pakai ini. Aku punya kayu baru. Iya, kita ke mana? Lo udah belum ngeskul. Kita ke mana? Kita ke mana? Di SLM. Ini Lodan, belum udah skill Lodan? Oh iya belum lah lo. Ini belum kan? Kok rame di sini mas? Kita di gedung berapi aja. Gedung berapi sana. Ini tuh gedung api tapi besar. Lodan itu. Oke, apa di puncak gunungnya? Oke, lihat skillnya. Malah minum air, minum lava. Mandi lava. Lihat. Yang pertama. Apa zoom dulu tuh? Gigit yang pertama. Oh gitu. Kalau yang kedua dia tuh pukul kamu di punya saya. Apa lihat ya? Bentar, tunggu. Oh gitu. Oke, sekarang yang ini ya. Plus 11. Sekarang dia bisa tembak bola api. Bisa tembak bola api dia. Coba lihat. Oke, sekarang dia punya lo. Coba ke tuh. Lihat nih ya, lihat kebunnya lo yang pertama. Kayak gitu. Kan suruh kemenangannya, coba lihat. Oh gitu. Katanya kalau bisa membunuh yang terbang bisa naik level ya? Iya, ini cuma agak murah. Coba sama bapak. Oke, bigan sementara terbang coba di-kill. Di-kill aja supaya naik level. Ini cuma level 11 loh. Coba. Kita lihat. Petok.
Mana damage-nya kok begitu? Ya karena boleh ke 11. Coba damage-nya lain. Coba ke petak ulang. Damage-nya cuma segitu doang. Kan gitu, kan gitu. Petok. Mana-mana? Patok. Iya. Ayo pesan cepat aja. Tidak, ya. Harus skill dulu, kill dulu yang terbang. Mana dia? Dia pulang ke satu kota. Aduh, ngebug doang. Nggak dari tadi masa nggak bisa. Ayo serang dia. Orang wise dong. Wise enggak serang. Wise enggak serang bapak, bapak serang wise dong. Woi, dia mau serang wise. Eh. Otomatis. Tepat sasaran. Oh, Mecha lawan Mecha. Lawan Mecha. Satu, 160. Ah, halo banget, Pak. Ngelihat. Ini. 116.931. Gue bakal pakai punya gue lagi. Gue bakal pakai. Oh. Ada Shin Godzilla, guys. Baby Muto belum. Baby Muto. Baby Muto. Ini sudah menit ke 24 guys, bapak akan dihajar sama Shin Godzilla. Satu foto lagi loh, sudah guys. Ini udah mau isa dulu, mau nggak tarawih dulu, mau sholat dulu. Mau mati. Oke, gue bakal pakai si Finish Baby. Udah. Nanti video selanjutnya. Satu lagi guys, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, sholat. Nah, sudah. Sampai lagi. Ada satu kali lagi. Tau kemana ini? Tokyo. Itu Baby Muto. Baby Muto dia itu kecil. Tapi
tapi di pun tapi ini kita udah review guys waktu ini, itu yang ini dipunya ibunya makanya itu kita udah punya review guys yang itu tapi kan kita yang beda yang sama tapi ada baby muto ayo ada hampir satu kayak gitu skillnya kan skill yang ketiga entah ini siapa oh gitu. Dari mana? Wei, dia terbang lagi, kita ketobang. Terbang dulu ya. Mati. Wah, ini tiga siapa? Nah, siapa itu? Aduh, itu Amy. Dan siapa ini? Halo, bro. Woi. Ah, mati bapak ibu. Bapak selam dia. Soal gigan juga. Itu siapa itu? Terus ke gunung api. Ayo ke gunung api. Api aja dulu. Gue bakal ke sana. Gue bakal ke gunung api. Oke. Abang mandi dulu sambil nungguin Wais. Andi lava lagi. Tugian sih. Di bawah. Wake up. Ayo. Aduh. Salah usah kan. Aduh. Mandinya lava dong. Wih. Ada. Kayak gitu. Itu radioaktif itu. Baru terus. Sekarang dia punya skill roll. Lihat ya. Roll yang pertama. Aku ya kan? Bakal ulang, woi. Iya, grafiknya kan mantap. Kan gol kemenangannya. Mana? Gol kemenangannya. Udah kelihatan? Bakal ulang. Karena ngebug. Menurutnya berasa sih. Oh gitu ya. Tapi suaranya agak
Keren loh si Baby Muto ini, guys. Oke, guys. Mas Wai sudah. Oh, masih ada? Sekil lagi. Mana? Sekil apa itu? Putri. Ngapain itu? Tambah darah. Tapi sekilnya agak lama. Oh, gitu. Dia punya muka sih itu. Tapi lebihnya agak lama juga sih. Oke, dah. Ya, kayak gitu aja lah. Oh, guys. Videonya. Sampai jumpa. Udah di video selanjutnya. Ya, serang dia. Serang dia. Serang dia. Ayo kita bertarung udara. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ya. Ya, jok. Enggak kena-kena dong. Shoot. Shoot. Enggak kena, Mas. Aduh, noob banget ini kasih terbang ini. Noob banget ini kasih terbang sambil menyerang ini. Iya. Jangan dulu kasih menyala. Jangan dulu kasih menyala. Hai, bagaimana? Jangan, kasih mati. Iya, kasih mati, kasih mati. Barter di beras. Tunggu besok pagi. Tunggu pagi? Besok pagi ya. Beras. Di beras itu apa? Beras. Ayo jangan. Kalau di beras supaya DP air itu tak keluar. Asal tak jatuh di dalam. Biar. Timbun di dalam beras. Nanti besok pagi. Kalau enggak mau korslet ibu. Mau bambun baru mau korslet. Mau bambun layar baru mau korslet. Udah guys, bosan guys. Gak kena-kena serangannya guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya kali ini. Waduh. Nah, diam dulu. Gak tuh kali.